Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman tebak, aku mau bikin apa nih? Ya udah kelihatan juga sih sebenarnya dari judulnya ya kan. Jadi aku tuh mau bikin konektor masker mani-mani. Ini aku mulai dulu dari potong senarnya dulu ya teman-teman. Nah terus habis aku potong senarnya, tadi aku kan potong sekitar 150 cm ya. Sekarang aku pasang kokot udangnya. Nah kokot udang yang aku pakai ini ukurannya 16 mm. Terus kita pasang deh ke kokot udangnya. Tapi gak di tali yang kayak tali mati gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku sama ratakan dulu panjangnya, terus dimasukkan gitu. Nah udah jadi dia jadi kebelah dua senar gitu kan. Nah ini aku masukkan dulu mani yang putih yang besar dulu, itu aku gabungin senarnya. Terus sekarang yang kecil-kecil ini aku masukkan ke masing-masing senarnya, kan kebagi tuh ya kan, kanan dan kiri. Nah ini aku mulai dari si kiri dulu. Ini kanan apa kiri dulu ya ini aku? Ya kiri dulu deh kayaknya. Nah ini dimasukkan 6 mutiara yang kecil. Terus kita masukkan senar ke mani yang nomor 3 dari bawah. Seperti itu, ntar jadinya seperti tadi. Nah ini juga sama kayak gini nih. Tuh kan dimasukkan ke yang nomor 3. Tuh, terus ditarik. Jadi deh. Nah sekarang aku masukkan masing-masing senar kanan dan kiri dua-dua ya. Tuh dua. Nah seperti ini. Terus ditutup lagi dengan mani yang besar tapi digabung senarnya. Tuh ditutup jalannya tuh kan. Langsung terlockdown dia ya kan, gak bisa kemana-mana. Nah terus dibikin lagi deh kayak tadi. Caranya sama banget. Menurut aku ini salah satu desain mutiara yang simple, gampang, tapi elegan, ya nggak sih? Ya nggak teman-teman? Menurut aku sih gitu. Aku dari kemarin tuh pengen banget bikin mani-mani yang mutiara kayak gini, yang putih gitu. Tapi belum sempet-sempet karena aku belum bisa. Belum ada ide juga. Belum belajar sih lebih tepatnya. Kadang aku bikin gini tuh magernya tuh belajarnya teman-teman ya. Setelah aku cari ide sana dan sini, akhirnya aku menentukan untuk bikin yang seperti ini. Menurut aku ini salah satu cara yang gampang tapi looknya tuh bagus gitu. Ini bisa banget teman-teman pakai kayak mungkin buat di nikahan yang serba putih tuh bisa banget. Meskipun yang gak serba putih pun juga bisa, karena ini kan warnanya netral banget ya teman-teman. Kalian mau pakai outfit apa aja juga masuk banget sih menurut aku. Ya kan teman-teman. Ini mutiara yang aku pakai tuh ada dua ukuran ya, yang kecil sama yang besar. Tapi ini beda warna ya. Satunya putih agak kekuning-kuningan, satunya putih bersih gitu. Jadi begitulah. Soalnya kemarin tuh aku cari mutiara yang kecil yang warna putih bersih tuh kayaknya gak ada deh, habis. Jadi ya sudah, apa aja yang ada kita pakai. Gak usah sedih ya say. Gitu. Ya beginilah teman-teman cara aku bikin konektor ya. Kalian suka gak sih kalau aku bikin konektor manik-manik gini? Kalian boleh komen di bawah ya. Kalian mau aku bikinin apa lagi? Boleh komen di bawah. Mungkin ada yang bisa aku wujudin gitu. Pokoknya jangan susah-susah lah ya. Aku gak bisa kalau susah-susah, say. Ya, beginilah ya. Kita keadaannya tuh harus di rumah lagi ya kan. Akhirnya ya gak bisa nih aku kayaknya kalau konten keluar-keluar gitu kan. Akhirnya aku back to home ya. Gitu teman-teman. Jadi biar di rumah kita, di rumah kita gak bosen gitu kan. Kita main ini aja ya teman-teman. Jadi otak itu gak gabut gitu loh. Jadi dia biar tetap kerja gitu. Biar dia menghasilkan sesuatu. Karena main begini nih tuh melatih fokus loh.
Jadi menurutku si otak cukup bekerja lah ya. Jadi dia nggak gabut-gabut banget gitu. Dia jangan dibiarin ya otak rebahan terus gitu kan. Dan ini selain bisa menjadi aktivitas juga yang bisa jadi ide bisnis ya, ya kan? Buat teman-teman yang sama-sama mungkin bisnis kerajinan tangan kayak gini, kita tos dulu ya. Tos online guys, eta. Ini tuh mudah banget tuh dipelajarin menurut aku yang trik ini ya. Jadi teman-teman yang pemula bisa banget. Soalnya aku pun juga gitu teman-teman. Aku tuh bikin juga yang gampang-gampang aja dulu gitu, baru nanti yang susah-susah. Soalnya kadang yang susah itu ya susah. Gak jelas. Soalnya kadang main begini tuh, kalau kita udah lihatnya susah, jadi malas untuk mulainya, iya gak sih? Tapi kalau kita ngelihat ngerasa, oh ini gampang nih, langsung kayak auto pengen nyobain gitu loh. Ini soalnya cuma dimasuk-masukin gitu, bener-bener gampang banget ya gak sih teman-teman? Menurut aku sih gampang banget, ya kan? Ini ukuran yang aku pakai tuh ntar rencananya aku pingin tuh sepanjang jalan kenangan sih. Sepanjang 22 cm-an lah gitu ya. Aku sih sebenarnya aku juga gak tahu ya standarnya berapa untuk konektor. Kayaknya sekitar antara 22, 25, 26 gitu kan. Tapi ini aku sesuaikan aja sama kepala aku kayaknya segini cukup. Soalnya aku gak mau yang terlalu longgar banget, nanti tuh gak enak aja dipakai gitu kan. Jadi teman-teman bisa adjust, kalian bisa sesuaikan aja sama ukuran kalian gitu kan. Kalau kalian besar kepala ya kecilin. Salah dong ya. Itu sungguh analogi yang tidak nyambung. Teman-teman, beginilah ya. Kalian temenin aku bikin ini pokoknya. Kalian harus semangat guys. Kita harus bisa melawan kondisi sekarang. Kalian harus bisa bertahan hidup ya enggak. Kalian kalau ada yang mungkin putus asa gitu ya, duh aku gak ada ide nih, pengen bisnis tapi mau bisnis apa yang modalnya dikit gitu kan. Menurut aku ini bisa banget, karena ini juga modalnya gak banyak banget sih menurut aku. Ya begitulah ya. Teman-teman, ini oh ya, kalau kalian pengen tahu aku ini beli di mana, ini aku belinya di Surabaya di Jalan Kapasan di toko Meme. Toko Meme itu ada di depan pas pasar Kapasan. Nah disitulah aku beli. Jadi itu banyak banget manik-manik di situ. Itu salah satu toko favorit aku karena di situ menurut aku salah satu toko yang paling terjangkau, paling murmersyai. Menurut aku sih begitu, cuman dia jauh banget tau gak sih? Kalau dari rumahku sih ya, dari rumahku tuh aku kesana itu 1 jam teman-teman. Bayangin coba, itu kan jauh banget, capek gitu. Terus lagi di sana itu di jalanannya itu yang kawasan yang macet pol gitu loh. Jadi harus ekstra sabar. Nih. Tuh cantik ya. Aku tuh kalau bikin begini nih, hasilnya tuh cantik, tuh aku langsung happy, teman-teman. Seneng aku tuh. Iya enggak sih? Jadi kayak susah-susahnya tuh kayak langsung kebayar gitu loh. Kalau udah lihat hasilnya, wow, kok jadinya jadi gemoy gini gitu. Jadi langsung ngerasa kayak bangga aku tuh gitu. Kalau bukan diri kita sendiri yang nyenengin, siapa lagi coba? Iya kan teman-teman? Kalian juga bisa sharing ya teman-teman. Kalian selama PPKM ini di rumah aja ya kan, stay at home, kalian ngapain aja? Ceritain dong.
Kalau aku sih ya, ya begini kehidupan aku, bikin konten. Hidupku adalah konten, guys. Jadi aku sih ya beginilah kehidupan saya. Ngurusin jualan sama bikin konten. Kalau kalian apa? Kalian lagi bisnis apa nih, teman-teman? Kita bisa sharing bisnis nih ya. Emang itu satu hal yang sangat menarik buat aku memang. Jadi kita sesama pebisnis nih ya. Kita harus saling menguatkan satu sama lain ya. Semoga teman-teman yang lagi nonton ini jualannya juga laris manis, lancar. Sama aku juga, mudah-mudahan amin. Ya Allah. Ini juga pas hari Jumat aku syuting. Semoga doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman juga yang lagi nonton ini mungkin lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya, disembuhkan, kembali sehat seperti sedia kala ya kan, seperti sebelum ini, dan juga lebih baik lagi ya. Ya, teman-teman, kita harus saling menguatkan satu sama lain ya. Ini sekarang aku juga lagi nungguin nih, belum selesai-selesai nih orang bikin ya. Oh, udah selesai. Tinggal kita lockdown pakai apa sih namanya tuh, kokot udang. Nah, ini sempet langka ya kokot udang ini, teman-teman. Aku waktu langka, aku sempet beli kokot udang, bukan kokot udang sih namanya. Aduh, kok namanya kokot apa lupa gitu, teman-teman. Itu lebih besar. Cuman agak terlalu besar banget gitu loh. Terus kemarin aku beli lagi, ini aku cobain beli online. Di Shopee sih aku belinya, teman-teman. Ini aku cobain beli kokot udang yang 16 mm. Ternyata bagus banget. Aku suka gitu. Soalnya barang gini nih ya, teman-teman, kadang itu di toko yang offline itu susah banget nyarinya. Giliran di online, alhamdulillah. Bentar, aku lagi kelegean ya. Kan orang Jawa bilang lagi bersendawa. Jadi di online tuh ada, itu aku tuh herannya tuh gitu. Kalau di offline, aku waktu pernah keliling Surabaya, guys. Panas-panas sih aku tuh keliling nyari kokot udang, enggak ada. Sedih aku tuh. Akhirnya aku beli online aja, udah enak tinggal tunggu di rumah ya kan. Enggak usah ribet. Nah, udah tinggal dibakar, dirapikan, jadi deh. Konektor masker manik-manik cantik jelita ini. Tuh, gimana? Oke enggak sih, teman-teman? Ntar ya aku cobain kalau pakai masker gimana hasilnya ya. Nah, ini tinggal dicantolin begini ya, digantungin gitu aja ke elastiknya nih. Ini enak banget dibukanya itu, teman-teman, si kokot udangnya. Enggak kayak yang kecil, yang kecil kan kadang agak susah ya. Ini enak banget. Aku suka deh. Nah, beginilah looknya kira-kira, ya kan? Yaudah, segini aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.